memberikan sambutan untuk calon wakil bupati Kuningan 2024 nomor urut 2. Please welcome Bapak Haji Kamdan. Bulan-bulan kita keliling ke seluruh Kabupaten Kuningan. Saat inilah kita berkumpul bersilaturahmi. Terlalu semangat. Kita berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kampanye Akbar. Yang saya hormati para ketua partai, yang saya hormati bupati kita Bapak Ridho, yang saya hormati semua yang hadir, tidak saya sebutkan satu persatu, ada darah para kiai, para ustadz, bapak ibu sekalian semua. Saya sangat terharu, ini dalam keadaan hujan. Kalau tidak hujan, mungkin 4 kali 5 kali lipat seperti ini. Saudara-saudaraku semua dari seluruh pelosok Kuningan, di sini kita berkumpul untuk mewujudkan 5 tahun ke depan. Ridho Kamdan mempunyai program-program yang cukup merakyat, yang cukup untuk membela wong cilik. Tentunya mari kita sambut dengan semangat, dengan gembira bahwa 4 hari lagi kita akan melakukan pencoblosan. Bapak dan Ibu adalah saksi sejarah untuk perubahan Kuningan kepada yang lebih baik. Ridho Kamdan berpihak kepada masyarakat kecil, berpihak kepada seluruh. Saking semangat, saya senang bisa berkumpul. Jadi pada kesempatan ini saya tidak banyak yang disampaikan, tetapi saya ucapkan terima kasih. Hatur nuhun atas kesediaan Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Semoga kita semua tetap berjuang untuk kebaikan umat, untuk kebaikan rakyat semua. Untuk itu Bapak Ibu harus bisa mengawal TPS-TPS di tanggal 27 November. Kita jangan sampai lengah, karena saya barusan dilaporkan
belusukan di daerah, di dapil 3 ada yang belusukan. Untuk itu saya atas nama Dido Kamdang mohon doa restu dan dukungannya. Siap untuk nomor 2? Siap. Siap untuk Dido Kamdang? Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum.